lesehan pinggir jalan ini tuh. Dia enggak, di sini ada gambar telur putih. Ya ya ada, enggak telur itu kan. Iya. Oh, kalau ini yang udah dikecapin. Kecap itu ini telur coklat. Oh, yang putih enggak ada? Kalau telur putih kan enggak. Kalau minta ada yang telur enggak telur putih, oh. Ada nasi dari kuning, lopar itu. Oh. Tergantung requestnya ya. Oh, tuh jadi teman-teman kalau kesini ke nasi liwet Bu Nur bisa pesan untuk jenis telurnya mau yang putih atau yang coklat. Yang ready sekarang ini yang coklat ya. Coba Bu lihat Bu. Oh, tindiang ya. Dia manis berarti ya. Manis. Tuh tindiang ya. Ini coba lihat ayamnya. Telur putihnya nanti diopor. Oh gitu, oke. Nah, sesuai request. Iya. Nah ini apa nih? Santan, sayur apa tadi? Labu. Labu, oh, mantap. Oke, siap. Berarti ibu sendiri yang ibu Nur itu ibu ya? Dari jam berapa bu bukanya bu? Kalau dari minggu. Hah? Bukanya ya setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi, kalau enggak hari Minggu. Oh lebih awal ya? Oh. Berarti besok ya? Nah kalau hari biasa? Hari biasa malam. Malam? Oke. Hah? Oke. Tuh. Iya benar. Tuh. Iya benar. Tinggal dekat sini ibu atau? Enggak terlalu jauh lah ya. Mantep. Segini. Ada ayamnya. Ini 25 kalau di Jakarta. Oh, cakep nih 15.000 udah kenyang, Bray. Alhamdulillah nih murah meriah. Tuh, jadi bagi teman-teman yang tertarik, khususnya teman-teman Daeng dimanapun berada bisa langsung merapat. Oh iya ya, pada mampir ya. Nah, yang putih ini santan, tapi dia bentuknya bukan kuah ya. Jadi dibentuknya santannya dia itu kental ya. Iya, kalau tuh. Kental diambil di itu loh, diambil pas sampai erok-erok. Iya, oh iya nih. Yang katanya jadi nasi. Santan. Iya. Oh, tuh. Waduh, mewah banget ini. Ini Bang Munir cakep nih ke sini nih Bang Munir nih, teman-teman di hotel nih kalau mau sarapan ke sini tuh. Ini ayam kampung berarti apa? Wih, ayam kampung loh. Ini layaknya 30.000, di sini cuma 15.000 ya. Iya, 15.000 pakai saya itu. Pak bawa. Oh. Pakai Pak atas. Nah, ini 18. Iya. 15. Kalau sama yang dadak sebesar ini. Sama nasi itu 25. Ya ini gede banget soalnya tuh. Ya, oh nasi. Iya pakai nasi udah ya. Oh ada pala itu. Kalau sama kepala juga 15. 15 juga. Oke, ini murah. Ini kan gajah. Ada. Oke, sip. Oh ada cekernya juga tuh. Wah, cakep. Sip. Terjangkau ini teman-teman. Aduh. Tuh, bagi teman-teman. Ada yang banyak banget. Ada ya. Kalau aku sih jujur bu, pengalaman aku kan aku keliling ke Bali, ke Lombok, ke Makassar, makan itu ndak ada yang mahal. Kenapa? Karena kalau saya harus masak dulu baru makan, keburu lapar perut saya. Ini kan tinggal makan doang, jadi ndak ada yang mahal. Dan juga tidak ada yang tidak enak karena seleranya orang beda-beda ya. Oke, ini Bu Nur, Bu Mur ya. Tuh nasi liwet Bu Mur, Solo baru. Oh ini Solo apa Solo baru? Solo baru ya tuh, Solo baru. Bukanya dari jam 3. Malam. Hari Minggu. Setengah 6 pagi. Oh, coba. Siap. Yang jelasnya nerima pesanan tuh nomor teleponnya tuh. Bisa dihubungin berarti nomornya ya. 08572810114. Tuh, Ibu Mur. Tuh.
Waduh. Ini di pinggir jalan loh, Bray, itu. Jadi saya nginap di hotel yang ada di sana. Tapi saya jalan kaki. Jalan kaki ke sini sengaja mau nyari tempat sarapan pinggir jalan. Di sana banyak, Bu, tapi enggak di begini. Ada di sini satu nih. Tapi menunya saya lebih tertarik ini. Tuh, di pinggir di trotoar nih kita nih makan nih. Sampai jam berapa, Bu? Tutupnya? Jam 8 biasanya ya. Oh, jam 8. Jadi beliau ini sampai jam 8 aja. Jadi kalau mau sarapan di sini pagi. Namanya juga sarapan ya. Kalau siang mah udah bukan sarapan. Kalau siang kan. Iya ya, memang bagusnya pagi ya. Pagi sama sore. Oke. Iya, soto ya. Tapi memang ibu ini spesialis nasi liwet. Oke, itu spesialis nasi liwet. Bisa request kalau mau pesan acara apa namanya? Acara pengajian kah, acara sunatan atau acara syukuran segala macam bisa. Tapi harus lebih awal ngabarinnya, Bu ya, biar enggak dadakan. Nah, 3 hari sebelum hari H pesan dulu. Iya, betul. Jadi harus dipersiapkan, Bu ya. Oke, siap tuh. Jadi 3 hari sebelum hari H harus langsung pesan sama ibu, jangan dadakan. Tuh. Nih, teman-teman. Oh, ini ada teh hangat nih disiapin nih. Waduh, ini mahal ini. Aduh. Aku Indonesia. Tuh. Aku Indonesia, cakep. Ini sendiri, Bu, enggak ada yang bantuin. Oh, jadi beliau ngedrop. Ambil aja. Oh, iya, alhamdulillah ya. Jadi kerja sama ya. Iya, cakep tuh. Nih, oh, ini ada kerupuk juga ya? Ada, tuh sering buat kan. Tuh. Banyak loh. Iya, sering. Oh, ini harus taruh situ tuh. Tuh. Iya, tuh. Nih, murah meriah. Jadi ini ada minuman, ada teh hangat ya, ada ini 18.000. 18.000 coba tuh. Nah, biar enggak ibu enggak bingung totalinnya, saya mau bayar 20.000 ya, digenepin. Biar enggak bingung nyari 2.000. Ah, tuh oke okay, teman-teman murah meriah. Enggak apa-apa dibuletin, biar berkah. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil. Saya mau makan dulu karena kalau makan itu sebenarnya enggak boleh ngomong, Bu ya. Jadi saya mau makan dulu, mau habisin dulu nasi liwetnya. Setelah ini mau ke Hotel Brother. Saya mau keliling hotel ini. Mau lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Yang mana yang paling bagus buat Daeng nginep selama 1 minggu ya. Oke, bagi teman-teman yang ada di Solo Baru, kalau mau ketemu sama Daeng bisa langsung hubungin di kontak person Daeng di 0813-844-27618 ya. Nanti kita ngopi bareng setelah ini mau beranjak lagi ke tempat yang lain, oke? Karena Daeng cuma 1 minggu, Daeng itu hari Minggu pesawat sore, hari Minggu ya. Jadi nggak lama di Solo ini. Mau keliling Indonesia lagi. Hai. Nah, oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa mampir ke tempatnya Ibu Nur, Ibu Mur, Solo Baru Nasi Liwet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you tuh. Itu ada lagi tuh spanduknya tuh. Warung makan nasi liwet Bu Nur Solo Baru. Nah. Bentar kita makan dulu. Oh, enak banget ini. Murah meriah. Kita liatin. Ini ada burung tuh. Burungnya lapar juga jangan-jangan tuh. Kita cobain ini kalau enggak dicobain. Oh iya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rame. Ini pas saya datang karena pas lagi sepi aja nih. Karena orang udah pada makan. Saya telat datangnya berat ya. Tadi rame kata ibu ini nih. Kalau hari Minggu kesini lagi, Pak. Iya, rame ya. Hari Minggu teman-teman mau sarapan ke sini tuh. Ini sudah dikasih ayam, dikasih suwir-suwir ayam lagi. Double. Coba. Udah ada ayamnya, udah ada cekernya, ada siwir-siwir ayamnya. Coba murah meriah. Recommended lah ini dari Daeng ya, referensi. Ya. Mantap ini double. Oke, Daeng mau makan dulu nih. Nanti kalau enggak dimakan enggak habis-habis ini.